Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanyalah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukrulillah, teman-teman sekalian, pada kesempatan sore hari ini Allah masih menitipkan nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang lain, lebih dari sebatas kedua tangan yang dengannya kita bisa bekerja, kedua kaki yang dengannya kita bisa berjalan, kedua mata yang dengannya kita bisa melihat, atau bahkan dengan lisan yang dengannya kita bisa berbicara. Ternyata ada yang lebih daripada itu, yaitu ketika Allah masih menitipkan iman di dalam hati-hati kita. Kenapa? Orang yang beriman itu spesial. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat ke-19. Ini kan familiar sekali ya surah ini ya. Saya yakin teman-teman yang hadir, kalau masalah hafalan gak usah ditanya lah. Gak usah ditanya. Pokoknya gak usah. Pokoknya gak usah ya. Daripada saya tunjuk ya kan. Mendingan gak usah ditanya kan. Ini saya udah baik-baik loh ya. Jangan mancing ya. Tolong jangan mancing. Ini saya udah baik banget ini. Gak usah ditanya ya. Saya yakin lagi ada yang melancarkan juz 32 ya, Masya Allah. Ada yang sedang murojaah juz 31 di sini, Masya Allah. Pokoknya teman-teman di Syadinal ini gak usah ditanya kalau masalah hafalan ya. Gak usah, oke. Tapi saya yakin semuanya punya semangat yang sama, pengen jadi habis Quran, Insya Allah ya. Baik, teman-teman sekalian, dalam surah Al-Mulk Allah menyampaikan ayat ke-9 ke ayat ke-19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana burung itu ketika mengepakkan dan mengatupkan sayapnya di udara? Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidak ada yang memeganginya kecuali ar-rahman. Siapa ar-rahman? Allah. Jadi ternyata teman-teman sekalian, burung itu bisa terbang itu bukan karena lantaran dia memiliki dua sayap, tapi karena memang Allah yang memeganginya. Tapi jangan digambarin Allah itu megangin burung satu-satu, bukan. Maksudnya pengetahuan Allah, kemudian kehendaknya Allah, dan juga penjagaannya Allah itu termasuk di dalamnya. Maksudnya burung itu bisa terbang atas izin Allah. Jadi bukan hanya semata-mata karena dua sayapnya. Nah, yang ingin saya maksudkan adalah kalau burung saja Allah perhatikan sedemikian rupa, apalagi kita orang yang masih di dalam hatinya memiliki iman. Jadi burung aja diperhatiin gitu loh, apalagi orang beriman. Jadi orang beriman itu spesial, jemaah sekalian. Maka patut bersyukur kepada Allah kalau sampai hari ini Allah masih menitipkan iman di dalam hati-hati kita. Karena kalau Allah enggak berkehendak buat kita menjadi orang beriman, kita akan menjadi orang yang paling merugi baik dunia maupun akhirat nanti. Istilahnya nih, sejelek-jeleknya orang beriman, kalau dia misalnya di dunia terlalu pujungan, tahu pujungan? Tahu lah, udah saya jelasin ya, saudaranya rajungan waktu itu ya. Saudaranya rajungan, sebangsa kepiting kan ya. Kepiting itu kan matanya di depan, jalannya ke samping. Nah, itu pujungan namanya ya. Jadi teman-teman sekalian, misalnya ada orang nih banyak banget keburukannya di dunia, banyak banget maksiatnya, dosanya. Nah, beruntungnya orang beriman, kalaupun ternyata harus kepleset dulu nih ke neraka, orang beriman tuh gak abadi. Beda dengan orang yang gak beriman. Orang yang gak beriman tuh sebaik apapun ketika di dunia, nanti masuk akhirat gak ada urusan, nyemplung juga kemana? Ke neraka. Jadi maksudnya, masih beruntung orang yang beriman sekalipun dia buruk. Tapi ingat, Allah itu, nih misalnya kita ngerasa ya Allah saya banyak salah, banyak dosa. Jangan pernah merasa berputus asa. Kenapa? Allah itu tidak pernah marah kalau ngelihat ada orang, ada seorang yang banyak keburukannya, banyak dosanya, terus mau datang, mau balik. Gak ada istilah gini nih, misalnya ada orang buruk nih datang ke Allah, terus ditanya, ngapain po? Mau tobat ya Allah, kemana aja gitu ya. Ditanya dulu, enggak. Kalau ada orang datang nih membawa dosanya, dia tobat, Allah maafin. Kalau dia mau mohon maaf, Allah maafin. Kalau mau mohon ampun, Allah ampuni gitu ya.
Tapi Allah akan marah ketika ada seorang hamba yang merasa dosanya itu lebih besar dibanding dengan ampunan Allah. Saya ulangi ya, Allah itu gak pernah marah kalau ada ngelihat hambanya itu yang banyak dosanya tapi dia mau kembali. Tapi Allah bisa marah kalau ada seorang hamba yang merasa bahwa dosanya jauh lebih besar dibanding dengan ampunan Allah. Dan itu kita temukan dalam kitab Thaharatul Qulub yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Darini, ulama yang lahir di tahun ke-7 Hijriah, ya Masya Allah. Jadi ternyata seperti itulah sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Maka patut bersyukur. Nah hari ini teman-teman sekalian kita akan membahas tema tentang Quranic Parenting. Quranic Parenting ini kita sudah paham ya, ada parenting nabawi, ya kan ya? Parenting nabawiyah. Nah ini sengaja saya ambilkan Quranic Parenting karena memang sumber yang menjadi sumber primernya itu adalah Al-Quran. Jadi saya tuliskan dalam buku ini Quranic Parenting. Tentang mana? Tentang menjadi orang tua dan pendidik langitan. Ini saya tuliskan ini sekitar 3 tahunan ya sebenarnya dituliskan nih, karena memang enggak terlalu fokus karena memang waktu itu masih ngejar S2. Jadi saya simpan dulu, draft itu sudah ada nih di kepala gitu tapi belum tertuangkan dengan sempurna, dan kemudian di 2021 selesai juga penulisan buku ini. Saya ingin berbagi ya buat teman-teman sekalian. Tapi kalau misalnya harapannya setelah ini gitu disampaikan dalam satu pertemuan itu kayaknya enggak mungkin. Atau misalnya satu kali pertemuan langsung jadi soleh-solehah semua, jadi ayah bunda gitu kan. Langsung jadi ayah bunda idaman padahal istrinya belum ada. Iya yeah, ya. Padahal pasangannya belum ada. Emang boleh segalau itu? Iya yeah, ya. Atau memang boleh sehalu itu gitu ya. Boleh aja sebenarnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini insyaallah kita akan sharing ya, buku yang ada di hadapan teman-teman sekalian berkenan dengan Quranic Parenting ini. Kita akan memulai dengan satu mukadimah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari apa? Api neraka. Jadi perintahnya jelas nih, orang beriman baikin dulu deh dirinya sendiri, nanti setelah memperbaiki diri baru juga baikin keluarga. Artinya apa? Pelihara diri dulu baru kemudian pelihara keluarga. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, pepatah Arab nih, ini bukan hadis ya, jadi jangan salah arti bahwa ini adalah hadis, ini adalah pepatah Arab bukan hadis. Aslih nafsaka yasluh lakan nas, perbaiki dirimu niscaya orang lain akan baik karenamu. Karena orang itu kadang bisa berubah bukan hanya dari nasihat lisan tapi dari karena kebaikan akhlak. Misalnya nih, kita nih gak pernah sholat, tapi kita biasa ditraktir sama orang yang biasa sholat. Pas lagi ketemu di mana, makan dulu, gak bawa duit, udah kok aku traktir deh, makan. Pas lagi tengah-tengah siang, lagi aus gitu kan, minum bareng yuk, gak bawa uang, gak apa, minum bareng yuk, dibeliin gitu kan. Nah pas lagi azan asar nih, dia bilang nih, aku mau sholat dulu yuk. Kira-kira kita bilang, udah kamu aja duluan, aku belakangan. Kan enggak, iya kan? Atau titip salam buat masjid, coba bayangin titip salam. Kan enggak mungkin. Dia bilang, aku mau sholat bareng deh gitu. Paham ya? Karena orang itu kadang ada berubah, itu tidak cukup dengan hanya sebatas omongan. Orang itu bisa berubah dengan apa? Dengan akhlak, ada enggak? Ada. Banyak kisahnya gitu, di zaman Nabi juga sama gitu. Ketika Nabi SAW mengajari kepada para sahabat tentang akhlak, ada orang yang masuk ke masjid, dia kencing, kebayang enggak? Nih kalau kita keadaannya hari itu, mungkin udah pulang bawa parang gitu kan. Lu sembarangan aja lu, kencing di masjid, tapi Nabi biar dia selesaikan hajatnya. Kebayang gak ada Umar gitu ya, ada Umar yang kita tahu lah ya. Kita bukan mengatakan Umar itu temperamen, bukan. Umar itu memang tabiatnya seperti itu, wataknya keras gitu, tapi pada tempatnya. Jadi masuk ke masjid, dia kencing di pojokan gitu kan, di dalam masjid bukan di luar masalahnya. Gitu. Apa kata Nabi ketika orang-orang, wahai Rasul, ini kupotong aja, ini kemaluannya gitu ya. Ini kupotong aja ke orang model kayak gini, kata Nabi jangan biarin aja, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Keren gak tuh? Orang lagi kencing dibiarin, kenapa coba? Kalau sampai diganggu, apa gak belepotan ke ujung-ujungnya kan? Woi ngapain itu? Lari dia sepanjang itu ya, malah tambah masalah. Tapi kata Nabi biarin. Kebayang gak Umar setelah mengatakan kepada Nabi, wahai Rasul, ini kita apa ini orang model kayak gini? Kata Nabi biarkan dia selesai dari hajatnya. Setelah itu disuruh ngambil air, coba bayangin, disiram pakai air. Suruh disiram, kita udah gondok banget ya sama ini orang. Terus kita dibilang sama Nabi bukan untuk menegur, tapi untuk apa? Ngambil air. Kemudian
siramkan ke tempat dia kencing. Coba bayangkan syariat Islam itu sampai segitunya. Dan kita dari sini bisa belajar bahwa ternyata membersihkan najis itu dengan apa? Air, gitu. Coba sekiranya Nabi kala itu ditanya sama sahabat, potong aja, potong, gaskan aja. Gitu. Jadi kalau pas ada anak nih, ada anak remaja kencing di masjid, kita gaskan memang ya. Potong kemaluannya gitu ya. Tapi kan gak gitu, ternyata orang seperti ini, itu tidak cukup dengan nasihat. Ada orang tuh butuh dengan sesuatu yang menyenangkan hatinya gitu ya, dengan akhlak dan seterusnya. Nah sama dengan perintah Allah dalam ayat dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 ini bahwa peliharalah dirimu dan juga keluargamu. Kenapa? Kalau kita terlalu sibuk terhadap masalah orang yang lain, kita tidak sempat memperbaiki masalah kita, itu biasanya itu akan kontra jadinya. Gak produktif. Misalnya gini, kita pengen sekitar kita baik, tapi kitanya buruk, itu agak berat juga. Misalnya nih, kita terkenal sebagai penjudi, atau tukang sabung ayam, terus nasihatin tetangganya bahaya judi slot. Paham ya? Dia dikenal sebagai seorang penjudi, ya kan, tukang sabung ayam, terus nasihatin tetangganya akan bahaya apa? Judi slot. Kata tetangganya, bangun, tidurmu terlalu miring gitu kan, gitu. Kadang orang itu butuh apa? Butuh keteladanan. Nanti di bab nanti akan datang kita bahas juga tentang bab keteladanan, betapa 1000 nasihat itu dapat ditumbangkan dengan satu perilaku. Saya ulangi, 1000 nasihat dapat ditumbangkan oleh satu perilaku. Kita berbusa-busah nih, berbui-bui ngomongin orang, jangan makan sambil berdiri, jangan makan sambil berdiri, sampai beliuran gitu, kiri kanan keluar gitu ya. Saking semangat betul kita ngajarin orang supaya makan tidak berdiri. Bahkan ngajarin anak juga hari-hari, nah duduk. Nah duduk ijlis gitu ya pokoknya. Ngajarin anak tuh hari-hari untuk duduk. Tapi ternyata kita di rumah saat mencicipi masakan, kita mencicipi masakan sambil berdiri. Di sini para bunda, dia kalau mencicipi masakan sambil duduk atau sambil berdiri? Gak usah dijawab, gak apa-apa ya. Gak usah dijawab. Mau saya jawab, tau ketahuan ya kan? Gak dijawab, ustaz yang ngeliatin ya. Gak usah dijawab, gak apa-apa ya. Sandaran. Iya, sandaran sambil berdiri. Bahasa halus sekali bunda ini ya. Sandaran saat kayak gini, tapi berdiri juga. Iya sudah, gak apa-apa. Setengah berarti dosanya. Kata malaikat mencatat dosa, tapi nyandar. Gak dibilang dosa, tapi dia berdiri gitu ya. Nah, ini ngeprank namanya, ngeprank malaikat ya. Jadi teman-teman sekalian, kita udah ngajarin anak nih supaya makan sambil duduk. Tapi ternyata saat kita mencicipi masakan, nah kita dalam keadaan berdiri, anak ngeliat tuh, walah bunda ini tuh, gitu. Jadi 1000 nasihat yang sudah ada itu tumbang dengan satu perilaku. Maka pulang dari sini, kalau mencicipi masakan, makanya siapin di dapur itu. Ada kursi, nanti pas mencicipi masakan, sambil duduk. Dan ketika mencicipi masakan juga harus pakai tangan kanan. Biasanya kan sekarang pakai tangan apa? Kanan atau kiri? Simulasi, ya kan? Diambil dari setil kanan, dituang ke kiri, dicicipi sambil berdiri. Cocok, paket komplit, ya kan? Lengkap sudah itu. Ya. Enggak, saya langsung dari wajan. Ngeri, ya. Itu justru debus nih. Nah, jadi teman-teman sekalian, nah itu kita nasihat kita nih, nasihat kita, nak, makanya pakai tangan kanan, nak, duduk ya kalau lagi makan atau minum, dan itu tumbang dengan satu perilaku. Maka penting keteladanan itu nanti di bab selanjutnya insya Allah. Dan Allah menyampaikan bukan hanya sebatas, kalian harus memelihara diri kalian dan juga keluarga tanpa adanya ancaman. Ada ancamannya? Ada. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ. Yang di dalam neraka itu, gitu ya. Di dalam neraka itu ada malaikat yang apa ya, giladung syiddat tuh beneran garang gitu, ganas, jadi enggak punya perasaan. Malaikat itu enggak punya perasaan. Ada yang Allah perintahkan itu, makanya di penutup ayat ini la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu mengikuti apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah bermaksiat sekalipun kepada Allah. Ada malaikat yang disuruh oleh Allah sujud, dia sujud. Sampai kapan? Bukan sampai hari kiamat, sampai Allah memerintahkan dia untuk bangkit. Ada malaikat yang Allah perintahkan untuk menopang langit, gitu kan? Ya kerjanya menopang langit aja. Ada yang bertasbih, bertasbih aja terus. Ada yang suruh nyambutin nyawa, nyambut nyawa aja. Enggak ada libur tuh, enggak ada cuti.
Kebayang gak malaikatnya cuti gitu kan? Kenapa belum meninggal? Lagi cuti gitu kan? Ngeris kan? Gak ada. Jadi malaikat tuh senantiasa taat dan gak pernah bermaksiat barang sekali di hadapan Allah. Jadi malaikat tuh gak punya perasaan. Kalau tugasnya menghukum, menghukum. Gak ada istilah kesakitan. Kamu sakit kah, Pok? Iya. Istirahat dulu, bentar gitu ya. Gak ada. Malaikat itu ya seperti itu gambarannya. Kebayang gak kalau malaikat itu baperan? Kebayang gak malaikat Israfil? Tahu malaikat Israfil? Yang meniup sangka kala sikiranya dia Jackson, kita mic aja pakai Jackson ya kan, cek 1 2 kurang diangkat ekonya, cek, nah agak sedang nih, cek 1 2 3. Malaikat Israfil ketika ngelihat kelakuan ada orang-orang main pedang-pedangan, ya kan, ada orang yang nggak sholat, ada yang sholat subuh tapi jam 9 digabung sama duha, coba bayangin. Ditanya, kamu ngapain nih sholat jam 9? Sholat tahajud, bayangin tahajud sampai jam 9. Dia tegang mau jawab duha jadi tahajud gitu ya. Padahal sholat subuh sebenarnya yang kesiangan yang digabung dengan duha gitu ya. Sekiranya malaikat Israfil tuh baperan ngelihat orang-orang yang udah kelakuannya gak jelas di atas muka bumi ini, dia cek son dong, ditiup sedikit, hambur gitu. Hambur, balik papannya hambur semuanya, tekempal semuanya. You know tekempal? Tekempal tuh ya hambur lah gitu ya. Nih teman-teman gak bakal ditemukan di Jakarta ya, apa di Jaksel. Iya ya, gak bakal ditemukan nih. Tekempal, tekeliwai ya kan. Nah, jadi malaikat itu seperti itu. Kata Allah nih, tiup sangkakala ditiup. Kalau belum-belum. Saya nih yang ngelihat sesuatu yang baru aja pengen mencetin aja ya kan. Kita punya HP baru nih, apa aja kita anggurin gitu kan. Kita liatin kayak gini. Kita liatin aja tuh sampai setahun. Kan enggak kan. Kita punya yang baru, semua fitur kita bukain. Itu malaikat Israfil gitu ya, saking memang dia adalah malaikat, gak ada tuh cek ABC gitu kan, cek sound dulu, gak ada. Ya dipegang aja dulu, sangka kalanya. Sampai ketika Allah merintahkan tiup, baru ditiup. Itulah malaikat. Nah makanya ketika ada orang-orang beriman masuk ke dalam neraka, jangan berharap belas kasihan dari malaikat. Ya kan malaikat makhluk Allah, nanti kita bujuk atau kita, ya bisa lah 100 ya kan, kasih 100 gitu kan, terus kita bebas, gak ada istilah kayak gitu. Kita mau punya harta, malaikat gak tertarik dengan harta kita. Kita punya apa, punya misalnya punya keturunan dari keturunan yang baik, malaikat itu ngaruh gitu, menyiksa saya, gak tahu saya anak siapa, wih ngeri, anak siapa, anak kuli kota, gak ada urusan. Ya cambuk-cambuk aja, itu malaikat teman-teman sekalian. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika Allah memberikan peringatan, kalian pelihara diri kalian dan juga anak keturunan kalian termasuk keluarga di dalamnya. Kenapa? Karena di neraka itu, gitu ya. Karena di neraka itu ada bahan bakar dari batu yang menyala dan dijaga oleh malaikat yang gila, dungshidadud, itu artinya yang nggak punya belas kasih gitu, yang kasar, yang nggak punya belas kasihan. Dan malaikat itu selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah barang sekali. Oke. Lalu kemudian kita bisa melihat juga dalam ini mukadimah dulu ya, mukadimah dalam mustadraknya Imam Hakim. Jadi kalau teman-teman nih biasa baca kitab Sahih Bukhari gitu ya atau Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad. Nah, kalau Imam Hakim itu dia punya apa? Mustadrak. Apa namanya? Mustadrak Imam Hakim. Beliau mengutip satu pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, alimu anfusakum wa ahlikum khairu. Ajarilah diri kalian dan keluarga kalian tentang kebaikan. Gitu ya. Jadi Imam Ali menyampaikan, ajarilah diri kalian dan kemudian keluarga kalian tentang apa? Tentang kebaikan. Jadi sebelum ngajarin orang lain kebaikan, kita dulu yang belajar kebaikan. Bisa dipahami ya? Itu maksud dari memperbaiki diri, baru kemudian baikin orang lain. Bukan berarti kita acuh dengan yang lain, enggak. Misalnya gini, Pok kenapa nggak ditegur, bro kenapa nggak ditegur? Enggak, saya belum baik. Enggak gitu konsepnya. Baru itu ada maling, enggak apa-apa, saya juga pernah maling. Kenapa nggak ditegur, saya juga pernah maling. Enggak gitu konsepnya ya. Walaupun kita ngerasa belum baik, tetap aja melakukan kebaikan, ngajarin kebaikan. Tapi ingat, kebaikan yang kita sudah berada pada posisi itu, kita akan mudah menyampaikan ke orang lain. Misalnya gini nih, orang biasa sholat subuh jam 9. Terus bilang ke yang lain, tahajud itu Masya Allah ya, Masya Allah. Pokoknya kalau kita bangun tahajud, itu adem banget. Kita bisa curhat sama Allah di sepertiga malam. Kita bisa memohonkan apa yang kita inginkan di hadapan Allah. Pokoknya di waktu itu syahdu betul untuk berdoa dengan Allah. Padahal gak pernah tahajud. Paham gak sih? Beda gak rasanya? Beda. Lain kalau orang ini memang biasa tahajud, sholatnya tepat waktu. Dia akan bilang kayak gini aja,
coba deh tahajud, itu keren banget. Itu langsung nyampe ke hati, karena dia sudah menjadi pelaku. Paham ya? Jadi ternyata kebaikan dari seseorang itu akan terasa gitu, getarannya itu, vibesnya itu akan dapat kalau si yang ngajak tadi sudah melakukan. Makanya pernah dalam satu riwayat itu, Imam Malik, tahu Imam Malik? Salah satu imam madhab yang besar itu, kan ada Maliki, ada Hambali, ada Syafi'i, ada Hanafi ya. Nah Imam Malik itu, beliau itu tidak pernah ya, tidak pernah menyampaikan ilmu tentang tentang membebaskan budak. Padahal beliau punya kitab. Kitabnya apa? Al-Muwatta. Beliau hafal nih, beliau yang nyusun gitu kan. Beliau punya kitab namanya apa? Al-Muwatta. Dan beliau hafal mati nih kitab, kumpulan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya tentang apa? Ilmu membebaskan budak, enggak pernah. Lama nih. Lalu kemudian ditanya sama muridnya, wahai imam, kapan kita sampai pada bab membebaskan budak gitu kan? Kata imam, nanti katanya. Terus saja dituduh bertahun-tahun, sampai kemudian Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyampaikan tentang bab membebaskan, keutamaan membebaskan budak. Apa kata imam? Aku berani menyampaikan ini ketika aku selesai memerdekakan budak. Paham gak sih? Paham ya? Jadi beliau memberikan dulu contoh, baru kemudian menyampaikan kepada yang lain. Bisa dipahami ya? Sama seperti halnya kita nih, kita gak pernah puasa sunnah, tapi kita ngajakin orang puasa sunnah, salah nggak? Enggak. Paham ya? Jadi ini teman-teman nggak pernah puasa Senin Kemis, tapi postingannya ngajakin orang puasa Senin Kemis, salah nggak? Nggak salah. Tapi kurang sempurna gitu ya, kurang sempurna. Kenapa? Karena kita belum melakukan. Dan biasanya vibes-nya akan berbeda, getarannya akan berbeda. Oke, maka sebagai pembuka ini sebenarnya lebih kepada kontemplasi. Lebih kepada kontemplasi bagi penulis terutama, supaya apa? Supaya paham betul bahwa yang harus dibaik itu bukan cuma orang lain, tapi diri kita sendiri, baru kemudian memperbaiki orang lain. Kayak itu sebagai mukadimah. Dari mana sih yang diambil gitu ya? Dari mana yang diambil dari landasan dari kitab ini atau dari buku ini? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dimulai dari ayat ke-30 sampai ayat ke-38. Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Hari ini kita coba untuk berkenalan dulu ya, pengenalan dengan surah Al-Baqarah ayat ke-30-nya. Ini kisah berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kabar dari Allah yang akan menciptakan satu makhluk yang dia akan menghuni bumi. Siapa dia? Nabi Adam, manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu itu menyampaikan kepada para malaikat, kalian malaikat, aku akan menciptakan satu makhluk yang dia akan menjadi penghuni bumi. Jadi salah kalau ada orang mengatakan, ini sih gara-gara Nabi Adam makan buah khuldi, kita di dunia capek-capek, kita kerja di sadina. Coba kalau Nabi Adam gak maksa sama Ibunda Hawa gak makan buah telarang itu, pasti kita berada di dalam surga. Enggak gitu, karena memang desain awalnya Nabi Adam itu bakal di mana? Di bumi. Jadi kalau sampai mengatakan gara-gara Nabi Adam kita ini lalala di dunia gitu kan, mana jomblo ya kan, mana sering di PHP-in sama orang ya kan, sering ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ya. Ini kalau bukan karena Nabi Adam nih, gara siapa? Ya memang desain Nabi Adam itu buat menjadi khalifah di bumi. Dia akan menjadi satu makhluk dan dia akan menjadi penghuni bumi. Itu sudah jauh-jauh hari sudah disampaikan kepada para malaikat. Sudah disampaikan oleh Allah kepada malaikat, malaikat, aku akan menciptakan satu makhluk dan dia akan menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Maka mereka mengatakan, apakah engkau akan menciptakan satu makhluk yang dia akan membuat kerusakan di muka bumi dan kemudian menumpahkan darah, sedangkan kami ini ya Allah hari-hari bertasbih loh kepada engkau gitu. Ini para ulama sepakat bahwa malaikat itu bukan nyela, bukan menolak, bukan. Maksudnya malaikat itu saking lembutnya gitu ya, saking lembutnya perasaannya itu dan tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah, malaikat punya kekhawatiran, khawatir makhluk yang diciptakan itu ya Allah itu mendurhakai engkau.
itu sampai nanti menumpahkan darah dan membuat engkau nanti akan kecewa dan seterusnya. Kami ini ya Allah kurang apa sih gitu. Kami itu sudah memuji engkau hari-hari, tidak pernah bermaksiat, gitu loh gambarannya. Jadi malaikat bukan sok tahu, bukan. Ya Allah kenapa kau menciptakan makhluk kayak gitu? Enggak. Maksudnya itu malaikat itu, kami ini diciptakan oleh engkau. Itu sudah terus saja bertasbih kepada engkau. Kami khawatir nanti makhluk yang akan engkau ciptakan nanti akan merusak di bumi, akan saling berbunuh-bunuhan. Kan enggak ada kisahnya malaikat saling bunuh-bunuhan kan? Rebutan warisan, gitu ada enggak? Rebutan blok timur dan barat, emang belum keras sakti ya kan, para dewa ribut gitu kan, yang satu turun hujan, jangan nih biksu mau lewat, bayangin coba, mau nurunin hujan aja rapatnya lama ya, jadi yang bawah udah pada mati karena kehausan, baru tuh diputuskan besok hujan, orang udah pada mati lah ini ya, gak gitu konsepnya. Jadi ternyata teman-teman sekalian dirahmatilah Allah, ini merupakan keagungan bagi manusia. Sesuatu yang spesial yang Allah hadirkan buat manusia sebelum diciptain aja pakai diumumin coba. Allah enggak pernah kita menemukan satu ayat pun, malaikat aku akan menciptakan jin, itu enggak ada. Malaikat aku akan menciptakan bumi, enggak. Bahkan surga aja Allah enggak minta izin bahkan. Aku akan menciptakan surga itu enggak disampaikan kepada malaikat, itu memang sudah Allah sudah ciptakan nih jin, malaikat, kemudian dunia dan seterusnya, itu udah enggak pakai izin, memang Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu. Tapi untuk manusia diproklamirkan dulu ya, diumumkan dulu bahwa Allah akan menciptakan manusia. Nah, kita masih ingat nih sebelum kita masuk, kita akan cerita sedikit tentang iblis laknatullah. Tahu iblis? Tahu? Kenal? Belum ya, nanti kenalan lah ya kalau belum ya. Siapa tahu ada yang mau kenalan ya kan. Iblis tuh yang biasa kita bilang, iblisnya, iblis yang tahu iblis ya. Tahu iblis? Tahu. Pokoknya sering dengar lah ustadz, kiai sering bercerita tentang iblis. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah malaikat, lalu kemudian jin, baru kemudian manusia. Makanya di dalam ayat-ayat itu selalu mendahulukan jin ketimbang manusia. Karena memang dari segi penciptaan duluan jin dibanding dengan manusia. Contohnya dalam surah Ar-Rahman, ya kan? Misalnya, ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Wahai kalian bangsa jin dan juga manusia. Jin dulu dipanggil baru kemudian manusia. Karena memang dari segi penciptaan memang seperti itu. Kalau kalian mampu untuk menembus langit, tembuslah gitu. Jadi serunya itu, diserukannya itu kepada jin dulu baru kemudian manusia. Memang dari segi penciptaan jin duluan baru kemudian manusia. Oke, sudah paham ya? Nah, ketika bangsa jin itu jumlahnya banyak. Bangsa jin jumlahnya banyak karena duluan diciptakan. Malaikat juga jumlahnya banyak. Dan ingat waktu itu jin dan malaikat itu belum ada yang bermaksiat kepada Allah. Semuanya lurus. Termasuk iblis yang kita akan ceritakan hari ini. Iblis ini, bahkan Imam Ibnu Katsir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu pernah menyampaikan bahwa jin yang satu ini punya gelar namanya Azazil. Azazil, pemimpin dari para malaikat. Salah satu pemimpin dari para malaikat. Saking solehnya nih jin. Karena memang kedudukannya sama gitu. Makanya ketika Allah menyampaikan dalam ayat ini, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu menyampaikan kepada para malaikat. Loh, kok jinnya enggak disebut? Kok jinnya tidak disebut? Kemana jinnya? Jinnya sebaris dengan siapa? Dengan malaikat. Jadi include. Jadi ketika Allah menyampaikan, "Hai kalian para malaikat," maka di dalamnya ada jin. Karena jumlah malaikat lebih banyak, jinnya ada sedikit, maka dipanggil dengan yang lebih banyak. Contoh gini nih, kaum muslimin, kaum muslimah, paham ya, ini kaum muslimin, kaum muslimat. Misalnya kaum musliminnya ada 100, kaum muslimatnya ada 2, cukup saya bilang kaum muslimin, maka kaum muslimannya include di dalamnya, paham? Nah seperti itu gambarannya. Jadi malaikat dengan bangsa jin itu ada dalam satu barisan, tapi jumlah malaikat lebih banyak dibanding dengan jumlah jin, maka yang dipanggil adalah malaikatnya, tapi include di dalamnya jin. Iblis itu belum ada dulu waktu itu. Iblis itu belum ada, belum. Karena semua malaikat, nih taruhlah emang malaikat lurus ya. Jin itu semuanya enggak ada yang bermaksiat kepada Allah. Lurus aja nih, ketaatannya lurus, ibadahnya baik. Oke. Kita bisa lihat dalam surah Al-Kahfi ayat ke-50. Ini kan biasa kita baca nih, pas malam Jumat nih. Kalau sering baca pasti agak familiar dengan ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan,
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami menyampaikan kepada para malaikat, gitu ya. Ingatlah ketika kami memberitakan kepada para malaikat untuk bersujud, maka semuanya bersujud kecuali iblis. Siapa iblis ini? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari kalangan bangsa jin dan dia mendurhakai perintah Tuhannya. Saya ulangi. Iblis itu dari kalangan bangsa jin dan dia mendurhakai perintah Tuhannya. Nah, barulah kali itu jin yang satu ini punya gelar iblis. Padahal sebelumnya dia punya gelar Ajazil. Pemimpin dari para malaikat, saking solehnya nih iblis. Saking solehnya, dia duluan diciptakan gitu ya. Makanya ketika Allah tanya nih kepada iblis kala itu, "Ma mana'aka ala tasjud idh amartuk?" Kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam padahal itu adalah perintahku, kata Allah. Kan kita sudah hafal mati nih kisah ini. Iblis mengatakan, "Ana khairum minhu." Aku lebih baik dari dia, ya Allah. Apa alasan iblis merasa diri lebih baik? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Api. Aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Coba, itu kata siapa? Kata iblis. Enggak. Iblis, sampai hari ini saya sebenarnya menyampaikan kan ya, iblis itu paling menyesal. Kenapa? Karena dia enggak ngerti harga tanah di Sahdina. Kalau ngerti dia, nyesel betul dia ngomong kayak gitu. Aku lebih baik ya lo dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Coba harga api sama harga tanah, mahalan mana? Apalagi di IKN. Apalagi Sadina, ya. Yang bilang gitu, pak murah Sadina ini, ya kan? Masih murah ini. Dibanding di IKN, 6 juta loh satu. Iya, satu bisa 6-10 juta per meter loh. Sedangkan api dari dulu paling 5 ribu aja, pak. Cekrek 5 ribu, cekrek 5 ribu. Paling mahal juga 5 ribu. Lain kalau bentuknya lain itu memang lah paling 100 ribu. Dari dulu orang itu bangga kalau punya banyak tanah, bukan bangga punya banyak api. Gak ada orang tuh, alhamdulillah ser api gede kemarin, habis satu rumah. Ada gak kayak gitu? Gak ada, justru orang tuh makin banyak api makin sengsara gitu, makin sengsara gitu. Justru menimbulkan mudarat yang lebih besar. Tapi orang punya banyak tanah, sekalipun dia enggak meninggi, dengan bahasa yang pelan aja orang tahu. Saya sih tanah saya enggak banyak, saya cuma 10 hektar. Ngomongnya rendah aja, tapi meninggi sebenarnya gitu kan. Merendah untuk meninggi itu gambarnya kayak gitu. Jadi orang tuh bisa bangga kalau punya banyak tanah dibanding punya banyak api. Nah, perhatikan dalam ayat ini. Jadi sebenarnya iblis itu merasa sombong itu bukan karena dia diciptakan dari apinya sebenarnya. Dia sombong itu karena sudah terlebih dahulu taat kepada Allah. Sombong karena dia merasa lebih senior. Merasa lebih senior dalam ketaatan. Contohnya gimana? Contohnya itu kan ketika Nabi Adam diciptakan, ini belum ditiupkan ruh. Ketika jin yang satu ini tahu bahwa akan ada makhluk yang diciptakan, maka jin satu ini yang tadinya punya gelar Ajazil berubah. Yang tadinya jin tuh biasa ngawas-ngawasin surga, berubah dia jadi admin Lambe Turah. Tahu? Admin Lambe Turah tahu enggak? Cari gosip. Ya kan? Dia keliling-keliling, di mana sih, benar enggak sih Allah akan ciptain satu makhluk yang akan menghuni bumi? Sangkanya dia, ternyata bukan. Dia keliling-keliling-keliling, ternyata ketemu nih satu tempat yang di mana Allah menciptakan Nabi Adam. Padahal waktu diciptakan itu, Nabi Adam belum ditiupkan ruh. Jin yang saat ini mendekati Nabi Adam. Dilihatnya, keren sekali nih makhluk nih. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, sudah diciptakan tapi belum ditiupkan ruh. Datang tuh dia, masuk ke bagian matanya, dia udah mulai kaget teman-teman sekalian. Ini apa ini mata, ada retinanya, ada pupilnya, bukan upil ya, pupil. Ya. Ada pupilnya, dia masuknya ke dalam bagian kerongkongan, apa nih ternyata tempat keluar masuknya udara, coba. Masuk dia ke paru-paru, terus masuk ada jantung, ada ginjal, ada liver, ada usus 12 jari ya, pas ya. 12 atau 14? Atau serah mau 14, mau 15 juga gak ada yang ukur ya kan. Pokoknya segitulah, 12 boleh, 12 plus boleh ya kan. Nah sampai ke usus sana, dia merasa takjub. Ta'ajuban li khalqil Adam, bahkan dalam redaksi tafsir itu, ta'ajuban li khalqil Adam. Jin yang satu ini yang masuk ke tubuh Adam, dia merasa takjub betul terhadap penciptaan Nabi Adam. Karena dia gak punya.
Jin itu enggak punya kayak sesempurna kita gitu. Pernah enggak dengar teman-teman misalnya jin opname? Atau pas malam Jumat gitu kan, pulang pas malam banget karena memang lagi ada kerjaan, pulang jam 1 malam, ternyata ada pocong nyesot. Kenapa pocong nyesot? Asam uratku kambuh. Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Enggak mungkin kan, enggak enak juga dilihat pocong nyesot tuh kan, gara-gara asam uratnya kambuh ya kan. Kenapa enggak loncat, anu keram. Enggaknya keram. Kan itu enggak punya. Karena memang jin itu diciptakan dari api. Nah, syaitan yang kita kenal hari ini itu adalah jelmaan daripada jin yang punya sifat syaitoniah namanya. Sifat syaitan yang suka gangguin, yang teman-teman mau tahajud dari ada ngetok-ngetok pintu, ya kan? Pas lagi mau kamar mandi ternyata sudah ada yang nongkrong. Iya, ya kan nih. Sengaja saya bikin horor ya kan biar biar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi teman-teman sekalian dirahmatilah Allah, jin itu gitu, dia enggak punya sesempurna kita. Dia diciptakan dari api, makanya kalau ada kita temukan dalam riwayat ketika jin itu terpotong tangannya kemudian kembali, karena memang dia diciptakan dari api, beda sama kita. Kita kalau kepotong tangan, apa ya keluar lagi kayak film-film apa namanya, film-film yang di Marvel gitu kan? Gak bisa, ya buntungnya buntung lah gitu. Tapi jin tuh kalaupun buntung tangannya, dia akan kembali lagi, karena memang diciptakannya dari api. Nah ternyata usut punya usut, jin itu, si iblis ini, dia semua bukan karena diciptakan dari api. Sejak dari awal Nabi Adam belum ditiupkan ruh aja, dia udah takjub betul terhadap penciptaan Nabi Adam. Nah, tambah lagi gitu, ketika sudah sempurna ditiupkan ruh, malaikat juga dikumpulkan, baru kemudian disuruh sujud. Ya Allah, gue senior po, senior, suruh sujud sama nyubi. Hello, harga diri gitu ya. Ini kalau mungkin iblisnya alay mungkin gitu ya. Mungkin yang alay-alay itu mungkin turunannya gitu ya. Gitu ya. Hello, gue senior, suruh sujud sama junior. Harga diri lah ya kan. Hari gini gitu. Kalian sujud sama junior, mana main. Junior dong cium tangan, ya kan gitu. Nah, baik. Teman-teman sekalian, jadi kisah ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ini belum masuk, misalnya belum masuk ke tahapan pertama, kedua, ketiga dalam mendidik anak, tapi kita dikenalkan dulu oleh Allah tentang dinamika yang terjadi ketika Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan. Ada ternyata yang suka merongrong ke eksistensi Nabi Adam, yaitu siapa? Iblis. Makanya iblis itu sampai hari kiamat kan ya, ketika Allah menyampaikan, kau jadi makhluk terkutuk. Gak apa-apa ya Allah, aku jadi makhluk terkutuk. Tapi satu aja permintaanku ya Allah, coba iblis yang sudah diusir dari surga, jadi makhluk terkutuk, masih husnuzon kepada Allah, Allah bakal ngabulin doa dia. Lah kita ini bukan iblis, bukan setan, bukan keturunannya, ya kan? Kita punya salah terus putus asa, ya Allah. Terus bunuh diri, ya Allah. Kalian bunuh diri menyusul siapa? Emang mau enak? Iya, iya gitu ya. Emang dipikir dikubur itu enak? Iya, ya. Masuk neraka emang enak? Iya, makanya. Makanya nih teman-teman sekalian, itu terlalu cetek gitu ya. Terlalu cetek akalnya kalau sampai orang itu kemudian bunuh diri gara-gara merasa kecewa dan sebagainya. Mendengarkan. Iblis itu sudah dikeluarkan dari surga. Udah jadi makhluk terkutuk. Tapi dia sempat minta sama Allah. Apa permintaan iblis? Angzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Nah, inilah yang disalahpahami oleh siapa? Oleh satanisme. Yang menganut satanisme, tahu satanisme? Nyembah siapa? Setan, nyembah iblis. Saya punya taruhlah kawan ya kan, bukan kawan juga sih, baru bilang kawan nanti dicari lagi kawannya kan. Pokoknya ada lah ya kenalan gitu kan, dan dia pernah ikut itu gitu, ikut waktu dia kuliah di luar karena memang kuliah di Australia. Jadi ikut-ikutan ikut menyembah setan. Ya biasa kayak tanduk gitu kan, kambing ya, biasa tanduk kambing, terus kemudian ada tanduknya, terus dilingkari ada bintang David yang dibalik gitu kan. Dia cerita gitu, kenapa sih sampai orang-orang itu mau milih menjadi pengabdi setan? Ternyata, salah memahami ayat. Difikirnya iblis itu nanti akan melawan Tuhan. Kebayang nggak? Somplaknya otaknya orang nih. Ini cerebral palsy yang sesungguhnya melihat kayak gini, cacat otaknya sesungguhnya kayak gini. Yang nyiptain dia loh Tuhan. Ya kan? Yang nyiptain jin itu adalah Allah. Yang kemudian jin ini durhaka kepada Allah punya gelar iblis juga Allah. Yang mengeluarkan dia dari iblis, dari surga juga Allah. Yang membuat dia jadi terkutuk juga Allah. Terus bisa-bisanya kebayang iblis bakal ngelawan Allah tuh. Memang somplak lah otaknya memang. Aneh nih orang kayak gini.
dia menganggap bahwa dari ayat ini dikabulkan iblis itu minta, ya Allah tangguhkan aku sampai hari kiamat, dikiranya itu abadi. Padahal angzirni itu artinya tangguhkan. Beda enggak tangguhkan dengan abadi? Beda. Ditangguhkan itu iblis itu enggak mati. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tapi apa kiamat? Mati juga, nanti dibangkitkan lagi dan langsung dia gak pakai ditimbang lagi. Udah gak pakai ditimbang, ini amal kebaikannya mana yang lebih banyak, gak ada, cemplungin langsung. Udah gak lewat yaumul mizan lagi sudah, gak lewat hari pertimbangan amal, cemplungin langsung ke neraka jahanam. Iblis tuh masih sempat minta, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Makanya ini menjadi mukaddimah, saya ingin sampaikan bahwa iblis itu mengganggu anak keturunan Adam itu sampai nanti hari kiamat. Dan iblis sampai hari ini sudah turun temurun nih, punya anak, punya keturunan gitu kan. Sampai sekarang, dan tujuannya apa? Mengganggu kita sebagai anaknya Bani Adam. Jadi kenapa disampaikan mukadimah di awal? Supaya kita paham bahwa generasi-generasi yang ada saat ini, generasi bucin, ya kan? Generasi stroberi, yang katanya generasi milenial, yang kalau pas diputusin bikin statusnya panjang-panjang, ya kan? Halah. Hatiku itu sempit. Tapi kenapa engkau dengan teganya meletakkan kekecewaan sebesar itu di dalamnya? Muntah aja buahnya. Baik, teman-teman sekalian, ini generasi-generasi model kayak gini itu dihiasi oleh syaitan. Nah, syaitan ikut andil. Makanya kita bisa menemukan nih ada laki-laki yang mojok gitu kan di kuburan Cina, di belakang Melawai, ya kan? Di belakang Monpera tuh malam-malam mojok gitu kan, ada tikus lewat kabur gitu kan, sakanya ada orang nih, itu juga sama kerjaannya siapa? Syaitan. Nah, iblis ini permusuhannya dengan Nabi Adam itu abadi sampai hari kiamat. Maka saya berpesan betul buat teman-teman hari ini, buat para bunda nih hari ini, yang ada hari ini, godaan itu dari iblis itu sampai nanti hari kiamat. Nanti jaga anak-anak kita dari gangguan iblis nih, termasuk salah satunya hubungan antar lawan jenisnya. Karena itu akan dihiasi nih, si laki-laki ngehalu, si perempuan juga ngehalu. Makanya kita kenal sleep call kan ya. Di sini ada yang laki-laki yang suka sleep call? Belum bisa bobok kalau belum melihat wajah ayang, ada? Yang perempuan ada di sini? Enggak ada ya, salihah semua insyaallah di sini ya. Dan laki-laki juga soleh juga kalau pas di sini ya, masyaallah. Pas di sini. Tapi di luar lebih soleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ini mukadimah ya teman-teman, nanti kita akan lanjutkan apa sih tahap yang pertama yang ada di dalam Quranic Parenting itu dalam mendidik anak. Nanti insya Allah di bulan yang akan datang ya Mas Bobi ya. Nah, kita lanjutin. Ini sebagai mukadimah aja supaya kita bisa berhati-hati terhadap godaan syaitan yang permusuhannya abadi sampai hari kiamat. Termasuk nih, tahu gak teman-teman bahaya zina? Ini kan masih kaitan nih dengan mukadimah ini. Tahu gak bahaya zina itu apa aja? Halo? Tahu bahaya zina apa aja? Biasanya kalau cinta itu biasanya akan menjaga kehormatan. Tapi kalau nafsu itu tujuannya untuk merenggut kehormatan. Itu bedanya di situ. Jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa ini cinta kok Ustaz, berani gak nikahin hari ini? Gak berani, itu berarti masih nafsu. Atau baru hanya sebatas ketertarikan terhadap lawan jenis yang dia cantik atau ganteng. Selebihnya gak ada, bukan cinta. Baru perasaan tertarik aja. Nah, karena diikuti setan kemudian masuk, nah akhirnya terjadi perzinahan. Ini bahayanya gini nih, ini buat laki-laki, buat perempuan sama. Buat perempuan terutama korbannya itu yang lebih banyak ya. Kalau nanti ternyata na'udzubillah ada perempuan dari hasil perzinahannya kemudian hamil, lahir anak. Maka anaknya tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, ayah biologisnya. Jadi nggak bisa nih misalnya lahir namanya Fulan. Itu kan bapaknya namanya Pilin. Nah kan? Pilin, kemudian menzinahi si perempuan, perempuan punya anak, laki-laki, namanya Fulan. Gak bisa Fulan bin Filin, gak bisa. Jadi yang ada tuh si Fulan bin ibunya. Gak bisa dinisbatkan atau dinasabkan kepada bapaknya, itu satu. Yang kedua, ternyata nih bapaknya kaya. Nyatanya sudah melakukan perzinahan, naudzubillah ya, melakukan perzinahan, hamil karena sudah kadung malu, udah 7 bulan akhirnya jadi nikahin. Nikah nih, lahir anaknya, sampai dia ternyata udah SMP atau SMA, udah balik. Si bapak biologisnya meninggal, padahal bapaknya kaya betul nih si bapak nih.
Paham ya, Kak? Kaya. Nah, ternyata dari pernikahan tadi, setelah anak yang pertama hasil perzinahan lahir, nggak lama dapat 2 tahun, 3 tahun, lahir tuh anak perempuan. Lahir anak perempuan, tapi dari pernikahan yang sah berarti ya. Kalau tadi kan anak pertama anak hasil zina, yang kedua hasil pernikahan. Sekalipun bapaknya kaya, itu harta itu nurunnya ke siapa? Ke istri dan juga anak yang kedua. Anak pertama dapat nggak? Enggak. Ini gambarannya nih, udah dibagi harta, si istri dapat 200 juta, si anak yang perempuan bisa dapat 100 juta. Itu kipas-kipas di depan kakaknya tuh enggak dosa gitu kan. Kakaknya gini aja. Terus ibunya, "Kamu enggak dapat, Nak." Gitu kan, sambil kipas gitu 200 juta ya. Ya kan? Anak si Ade juga, "Kakak enggak dapat." 100 juta, Po. Enggak dapat. Sekalipun dia harusnya dapat lebih banyak dibanding dengan bagian anak perempuan. Dapat gak warisan? Gak dapat. Ternyata yang lahir anak perempuan. Dia dewasa, mau nikah. Bisa gak bapak zinanya tadi, bapak biologisnya tadi menjadi wali? Gak bisa. Allahu Rabbi. Sudah gak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Tidak juga punya hak waris. Yang ketiga, gak punya hak wali. Jadi wali hakim. Ustaz gitu tega. Bukan masalah tega, itu memang seperti itu syariatnya. Ya Allah, ngeri teman-teman sekalian. Ngeri. Maka pesan saya nih buat teman-teman sekalian, ini memang agak jauh, memang harus seperti itu. Karena sekarang kan kelakuan anak-anak juga agak duluan-duluan nurul kadang ya. Kadang gak habis fikri juga gitu, mikirin anak-anak remaja sekarang ini, ada aja polanya itu. Tapi tidak dengan teman-teman yang hadir hari ini. Ini kelihatan wajah-wajah ahli surga semuanya insya Allah. Wajah-wajah yang pandai menjaga kesucian dirinya, kehormatan dirinya insya Allah. Itu bahayanya, jadi kalau mau melangkah itu, dipikirkan dulu betul-betul gitu. Kalau sampai mau melakukan hal-hal yang aneh-aneh, dipikirin dulu, pasti nyesal. Pasti akan menyesal tuh. Jadi dijaga betul nih harga dirinya teman-teman sekalian. Allah Ustaz itu kan buat wanita, buat laki-laki juga kena. Misalnya nih, gak apa-apa Ustaz, kan wanitanya aja yang kena. Si wanita bikin status. Dasar laki-laki tidak bertanggung jawab, ditag namanya. Se-Indonesia tahu tuh nama teman-teman. Gitu. Jadi bahayanya di situ. Jaga betul ya, masalah pergaulan dijaga betul. Nah, sama buat para bunda nih hari ini. Terus gimana Ustaz, ini kan anak saya mana udah SMP, mana udah SMA. Yakinlah bahwa penjagaan kita itu terbatas. Penjagaan kita terbatas. Kita di hadapan anak kita paling sehari 3-4 jaman. Tapi di luar itu dia jauh lebih banyak. Dia di kamar, kita nggak mungkin ikut Bu ya. Iya kan, anak masuk kamar kita ikut kamar, anak ke WC ikut ke WC gitu kan, dijagain betul gitu kan, apa yang dia buka kita lihat kan, enggak bisa gitu. Maka kita sebagai orang tua menitipkan anak-anak kita itu kepada Allah. Ya Allah, saya nggak bisa ngejagain anak-anak saya 24 jam, ya Allah, minta banget ya Engkau yang menjaga anak-anak hamba gitu. Ini buat orang tua terutama ya, buat orang tua. Nah terus kemudian masalah HP. Kan biasanya pertanyaannya setiap hari, Ustaz, anak saya itu kecanduan HP. Ustaz, anak saya itu nggak bisa lepas dari HP. Terus saya bilang, yang belikan HP siapa? Bapak mamanya. Yang belikan paket? Bapak mamanya. Terus saya harus nanggung gitu ya. Coba tega betul memang peserta ini. Kan dia yang ngasih HP, dia yang ngasih modal. Nah, untuk anak-anak nih yang masih SMP, misalnya ya, SMA. Kita raja. Nih orang tua nih ya, bekal buat orang tua. Kita yang jadi raja. Ini tahadus bin nikmah ya. Tahadus bin nikmah itu membicarakan kenikmatan yang Allah titipkan supaya teman-teman juga bisa terinspirasi gitu ya, termotivasi. Kami itu di rumah, mau si kakak yang sekarang sudah SMA atau si teteh yang baru SMP gitu, termasuk anak-anak yang kecil itu, enggak ada pegang HP kecuali weekend. Kecuali apa? Weekend. Ada enggak yang tantrum? Enggak ada, karena memang sudah kita biasakan. Gak ada megang HP, gak ada tuh misalnya seneng ngerengek, nanti mau nanti, gak ada. Abi nanti ini karena belum, gak ada. Mereka butuh, gak butuh sebenarnya, pengen juga gitu, bisa berkomunikasi dengan teman-temannya gitu ya. Pengen gitu, tapi memang sudah aturan seperti itu. Apakah di weekend itu 24 jam megang? Gak juga, kita batasin, duhur udah gak ada megang HP, sampai nanti asar. Jam 4 baru dikasih HP, jam 5:30 sudah pada mandi. Udah gak boleh lagi, nanti ketemu lagi jam 8 malam. Jam 8 pun hanya sampai jam 9. Dah, udah gitu malam gak ada sudah. Itu hanya berlaku di weekend aja, megang HP. Karena kita yang tuannya, kita rajanya. Paham ya? Jadi kalau misalnya anak kita nih udah mulai kecanduan dan gak bisa lepas, ditarik nangis guling-guling. Padahal itu kan rupanya sederhana aja anak-anak itu. Misalnya nih,
Nak, kamu gak boleh pegang HP sampai duhur. Jam 9 dia sudah gini nih. Ini kan HP gini. Kita bilang, eh, apalagi tuh, enggak bu, gitu ya. Karena udah tarikan udah kenceng gitu kan. Sampai duhur nih, kalau sampai kita beres gitu kan dengan komitmen kita, maka kita akan lulus. Tapi kalau jam 9 dia udah megang HP, terus kita cuma ngomel, udah dibilangin habis duhur masih juga buka-buka, padahal kan harusnya bisa tuh nahanan sampai tuh ngomel sampai duhur. Tapi anaknya main HP gitu sih. Padahal kita ambil aja tuh, paling anak dia ngamuk, wah, guling kanan 3 kali, guling kiri 3 kali. Ya kan? Kalau sampai kita kasih nih, kita kasih, sudah malu-maluin dikasih. Jadi dia punya konsep, kalau nanti emak kayak gitu lagi, tinggal guling kanan 3 kali, guling kiri 3 kali, dikasih lagi. Padahal biarin aja. Ustaz pernah gak ngelakuin kayak gitu? Pernah. Kita udah komitmen pas mau berangkat kondangan nih, ya, ke si apa adik yang paling kecil. Kita udah komitmen, pokoknya kita cuman kondangan. Kita memenuhi undangan, kita makan, habis itu kita pulang. Iya, iya. Udah sampai sana pas lagi makan hilang dia. Gimana udah sama lele-lele, coba udah megangin tembakan gini nih. Abi, iya. Itu kan rasanya tuh kan di tempat umum loh kan. Mana saya ini bukan terkenal ya, tapi orang kenal lah ya kan. Tahu lah ya kan. Pokoknya kalau nggak kenal saya tuh kemungkinannya dua. Satu nggak punya kuota, yang kedua nggak pernah buka YouTube, gitu aja. Sombong. Baik. Ini udah gini, Abi gitu kan. Udah mulai ini pertaruhan harga diri ya kan. Datang, nah kita cuman makan, abis itu kita pulang. Ditarik sedikit nih ya kan. Set, Allahu Rabbi, kalau sampai putus tuh bayar gitu kan. Untung belum copot nih dari gantungan tembakan gitu. Misalnya, nak, kita nggak beli itu, kita pulang. Nangis tuh, sampai di bawah, guling. Guling kanan, guling kiri. Diapain? Ditungguin. Karena lagi panas, saya tungguin. Supaya dia nggak kena apa, nggak kena sinar matahari, saya giniin aja. Tenang, oh, gitu. Yang lain tuh ngelihat saya, Ustaz biar kami belikan. Saya kulir dompet dong. Yes. Ini lenggak-lenggak lihat ya tebal kayak gini ya dompetnya. Saya bukan nggak ada uang, saya bukan sombong ya. Gitu. Ini emang kadang harus orang harus paham juga gitu. Ini itu cara mendidik. Ustaz, saya belikan bukan masalah nggak ada uang, saya ada bawa uang gitu. Saya bukan nggak mau belikan, bukan saya nggak bisa belikan, tapi emang komitmen kami nggak. Ditungguin aja nangis tuh. Sampai udah sampai guling-guling gitu kan, sampai nangis jingkar lagi panas. Saya kasih teduh gitu. Biasanya kena panas dia nggak. Dah. Udah tenang. Udah tenang. Ayo pulang. Pulang. Ya udah pulang. Dan itu sekali-kalinya dia melakukan itu. Gak pernah lagi. Padahal sebelumnya udah komitmen dan biasanya gak pernah melanggar. Tapi itu ujian buat saya. Saya tuh gak bakal pernah merasakan bahwa itu tantrum seperti itu kalau anak gak seperti itu kan ya. Nah ternyata, oh tantrum itu seperti itu. Coba, berani gak saya melakukan hal yang seperti yang saya sampaikan kalau tantrum itu dibiarkan. Kalau lagi anak tantrum, tau tantrum ya. Tantrum tuh ngamuk, gak karu-karuan karena pengen sesuatu yang dia pengen. Dan kita orang tua gak mau ngasih gitu. Karena kita sudah sepakat gitu. Itu tantrum, wow, ngamuk-ngamuk dan sejenisnya, saya bisa nggak nih? Ternyata bisa. Dan itu kali pertama dia melakukan itu dan sampai hari ini nggak pernah lagi melakukan itu. Karena memang kita yang punya kuasa itu kita gitu loh. Yang punya kendali itu kita. Kalau kita sampai sama anak nggak bisa nih ngatur. Maka jangan harap nanti kalau sudah besar, anak mau nurut sama kita. Jadi paham ya? Kelihatannya kayak kejam, tapi itulah pendidikan. Kadang kita harus bisa memilah dan memilih mana keinginan, mana kebutuhan. Orang tua wajib memenuhi kebutuhan anak. Itu wajib hukumnya. Ini teman-teman buat yang masih sekolah juga sama harus tahu. Orang tua itu wajib memenuhi kebutuhan. Tapi orang tua tidak wajib untuk memenuhi keinginan anak. Ditanya, kamu nak mau apa nak? Ayah pokoknya mau HP ayah. Kenapa? Adik bingung kalau mengerjain soal tapi pas lagi online dan sebagainya, Zoom gak bisa juga. Dia gak punya HP. Wajar gak? Wajar. Ini kebutuhan bukan? Kebutuhan dibelikan, wajib dibelikan buat anak. Tapi kalau anak pengen upgrade, ya kan? Dari HP mau naik nih, misalnya mau ke iPhone dari 14 mau ke 16 misalnya. Ayah, ini 14
Kenapa nak? Ini butuh banget ayah. Kenapa? Yang lain udah 16. Mau naik dua digit aja ya. Jadi 16. Itu pujungan. Bukan kebutuhan, tapi pujungan. Itu kayak gitu enggak? Orang tua enggak punya kewajiban untuk memenuhi. Itu cuma keinginan, bukan kebutuhan. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ngelihat ada orang yang pendidikannya kok kayak keras betul, bukan keras, dia paham tentang arti pendidikan. Karena anak kalau biasa dilatih untuk apa? Mendapatkan sesuatu dengan mudah, dari mana dia akan belajar untuk bisa bertarung. Apa-apa, ayah ini kasih, ayah pengennya ini, bunda ini dikasih semuanya. Dari mana dia bisa belajar sabar? Dari mana dia bisa belajar arti kesabaran, bisa menahan diri? Dari mana? Gak bisa. Gak bisa, dan kalau sampai dibiarkan, makanya kita lihat anak-anak yang sekarang mudah membanting pintu, tebak gitu kan, masuk ke kamar tendang gitu kan, habis itu lempar sana, itu kan itu tadi, karena sedari kecil memang udah dibiasakan, apapun yang diinginkan dia penuhi, padahal gak gitu, bisa dipahami ya. Nah, ini saya sampaikan di awal, kenapa? Karena memang syaitan itu, iblis terutama biang keroknya ini memang ya, bapaknya setan nih ya, boleh melaknat iblis, boleh itu teman-teman saya lihat, iblis itu. Nanti yang bakal nanti jadi ini kan Dajjal juga nih, pokoknya iblis Dajjal mungkin satu-satunya. Israel juga sama di sini ada ngumpul gitu ya. Sebel juga kadang ya gitu. Para pengecut ini. Nah, si iblis ini sampai hari kiamat permusuhannya. Dan dia akan masuk ke sela-sela itu. Di HP dia masuk, ya kan? Di HP masuk enggak? Masuk. Anak-anak ngelawan orang tua gara-gara HP, habis paket ngamuk. Ada orang tua yang ditimpas kepalanya gara-gara telat belikan apa? Belikan paket. Dia lagi main FF nih. Paketnya habis, mana lagi seru-serunya ya kan, telat aja, ditimpas kepalanya, ya Allah saya bilang, parah ini, udah parah, gitu ya, paham ya, teman-teman sini gak ada yang main FF insya Allah ya, ada ya, gak ada di sini, karena lagi pengajian ya kan, coba setelah ini, oh langsung, nah, tapi saya yakin enggak insya Allah ya, nah, hati-hati ya, baik, itu dia masuk situ, makanya ada istilah ini namanya bukan handphone, setan gepeng. Iya. Setan apa? Setan gepeng. Kan dia masuk di situ. Nah, ini sebagai mukadimah, mudah-mudahan teman-teman bisa ada gambaran ya tentang parenting itu ternyata bukan hanya sebatas ayo nak seperti ini, kita harus enggak, kita harus paham dulu musuh yang sesungguhnya tentang kemuliaan manusia ketika awal diciptakan aja, malaikat aja sampai ngasih penghormatan gitu kan, Allah sampai mengumumkan di hadapan para malaikat, tapi ingat ada makhluk yang enggak suka dengan kehadiran kita, siapa itu? Iblis, dan enggak mau juga ini anak keturunan Adam itu baik-baik semuanya, la'ugwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semuanya. Itu janji iblis, gak main-main. Kurang janji dari lelaki buaya aja kita percaya, apalagi janji iblis ya kan. Iblis sudah berjanji betul waktu itu. Pokoknya aku sesatkan semua ini Bani Adam itu semuanya tanpa terkecuali sampai hari kiamat nanti gitu. Makanya harus hati-hati. Yang penting pertama ini di pertemuan pertama kita paham bahwa manusia itu makhluk yang mulia. Terus yang kedua, manusia adalah makhluk yang punya apa, yang punya musuh yang abadi yaitu iblis. Nah yang ketiga kita harus paham bahwa permusuhan iblis itu abadi sampai hari kiamat, maka manuvernya itu gitu ya, segala macam dia upayakan dari depan, dari kiri, dari belakang, samping, kiri, kanan dan sebagainya untuk menyesatkan manusia. Maka kita harus paham bahwa ternyata dalam parenting itu bukan hanya sebatas menjadi orang tua itu harus seperti ini, bukan. Kita harus paham dulu bahwa musuh yang sebenarnya adalah iblis dan kemudian masuk dia ke keluarga. Dan kalau kita tidak memperbaiki diri kita, maka mustahil rasa-rasanya untuk bisa memperbaiki orang lain. Karena kita ini butuh keteladanan sekarang ini. Kayak mamanya lagi ngajarin anaknya supaya sabar ya kan? Kamu bisa sabar gak jadi orang? Harusnya tuh jadi anak tuh yang sabar, nak. Mana boleh marah-marah kayak gitu sama orang tuanya? Harus sabar dong kayak bunda. Kata si anak, sabar kayak mana gitu. Jadi saya juga bingung ini sabarnya pelebah mana gitu ya. Gitu. Atau misalnya si ayah juga sama, ngajarin sabar juga sambil mukulin anaknya. Yang sabar jadi anak. Yang enggak nyambung, butuh apa? Butuh keteladanan. Baik, nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas step-stepnya dari mulai apa step yang pertama, kedua sampai yang keenam. Mudah-mudahan nanti dari step-step tadi kita bisa menjadi orang tua yang bukan hanya sebatas orang tua secara biologis ya, tapi secara ideologis. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari anak-anak kita. Insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kalau ada yang menanyakan dipersilakan.
Mumpung nih, mumpung kita bahas tentang parenting, silakan kalau ada yang mau tanya. Ya. Hari Jumat lalu adik angkat saya datang ke rumah dan dia menyampaikan kalau bahwa saya harus melakukan sholat taubat. Saya harus melakukan sholat taubat karena semasa bapak saya hidup, bapak angkat saya hidup, saya merawat bapak kan, menyentuh, otomatis dengan mandikan, bersihkan, otomatis saya menyentuh kemaluannya, maaf ya Ustaz. Nah itu adik saya ada datang dan saya diwajibkan untuk melakukan sholat taubat, saya seperti itu karena saya bukan dalamnya. Apakah itu benar Ustaz? Baik, bapak angkat memang ya, lain bapak kandung, lain bapak tiri juga lain ya, baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabak. Gini teman-teman sekalian, ada kesalahan itu yang double nilainya, ada kesalahan yang hanya satu, ada kesalahan yang nanti dia akan menggantung. Nah, saya jelasin ya, yang double itu yang dia tahu dan dia tetap melanggar, itu double, dosnya double. Itu gambaran pertama. Yang kedua, gitu, yang kedua, sudah mah dia melakukan, dia ngajak orang. Ini double nih. Ya kan? Dia main judi slot. Dosa enggak? Dosa. Ngajak orang. Parah kan? Ah, double. Yeah. Sengaja dia ngajak orang biar sama-sama pusing, ya kan? Sama-sama punya hutang, gitu kan? Jadi curhatnya sama, kamu hutang berapa? 3 juta, aku 3,5. Gitu. Oke, jadi gambarnya yang double. Yang kedua, yang satu aja. Contohnya apa? Idza hamma 'abdi bi sayyi'atin, kalau ada seorang hambaku berniat melakukan kesalahan, falam ya'malha, akan tapi tidak melakukannya. Udah. Jadi ada orang yang berniat melakukan keburukan tapi ditahan enggak melakukan. Faktubuha lahu hasanah, catatkan baginya satu kebaikan. Wa in 'amilaha, kalau dikerjakan niatan keburukan tadi, faktubuha lahu sayyi'ah, catatkan baginya satu keburukan. Ini yang satu ini kayak tadi tuh. Misalnya belum pernah melakukan itu, tetap melakukan. Nah, dihitung sebagai satu kesalahan. Paham ya? Itu satu aja. Yang ketiga gambarannya itu tercatatnya ketika dia mesti bergantung. Contohnya gini. Ada orang melakukan hal dan dia enggak tahu kalau itu salah. Gak tahu, dikasih tahu, itu tuh gak boleh, iya kan gak boleh, iya. Ah gak apa-apa kali ya, nah udah dikasih tahu nih, tapi dia ngotot, maka baru ceklok satu dosa. Tapi kalau dia memang, betul kah? Iya salah, ya Allah saya gak tahu loh, ya Allah, nah itu tergantung nih, digantung itu kalau dia ternyata baru tahu dan dia ternyata mohon ampun, itu langsung diangkat, dihapus. Famhuha, kalau dia ternyata baru sadar itu adalah sebuah kesalahan, maka malaikat hapuskan kesalahannya, gitu ya. Nah, sama halnya dengan ini nih, ini kan kejadiannya. Sudah ya kan, meninggal berarti kan ya. Jadi waktu sakit, kemudian dirawat, itu kadang niatan baik, gitu, niatan baik. Itu ketika dilakukan dengan cara yang salah, itu bisa tidak menghadirkan kebaikan. Misalnya kayak kita pengen nolong orang nih, tapi menyentuh bagian yang nggak boleh disentuh gitu, padahal niatan kita baik, tapi ada syariat yang dilanggar kan gitu ya. Maka apakah ini berdosa? Kalau memang dari awal kita tahu bahwa menyentuh itu adalah bagian dari dosa, maka memang kita berdosa gitu ya. Perkara nanti misalnya Ustaz, terus kebaikannya itu tetap ada nggak? Kebaikannya tetap ada gitu, tetap. Misalnya kayak gini, saya mau tanya teman-teman sekalian, ada, ini buat laki-laki ya, ini kelihatan wajah-wajah agak tegang sedikit. Ada janda muda jatuh dari motor. Memang sengaja digambarinya, Ustaz, kenapa harus janda Ustaz? Karena kalau misalnya gadis, ya, kalau misalnya gadis, itu tarikannya agak beda. Gitu ya, kalau janda ini tarikannya agak beda. Bukan berarti, Ustaz, kenapa harus janda? Janda itu kan juga mulia, janda itu mulia, teman-teman sekalian. Nih, yang dimaksud itu adalah orang yang terkenal sudah keburukannya. Janda ini janda yang sudah terkenal keburukannya, bukan janda statusnya ya. Janda yang sudah terkenal keburukannya, dia nggak pernah menjaga auratnya, tersingkap juga aurat-auratnya gitu ya. Dia jatuh nih, dia masih muda. Dan kita tahu dia itu janda, tapi ya gitulah ya, agak-agak lain lah gitu ya. Bukan janda yang soleha, janda soleha itu nggak boleh kita jadikan contoh buat olok-olok. Ini memang udah parah gitu ya, kelakuannya udah dikenal di masyarakat. Dia jatuh nih, dia jatuh. Saat kita nolongin dia karena dia nggak bisa jalan, terus kemudian kita papah gitu kan,
bukan aku papa ya, aku jadi papa itu lain ceritanya. Kita papa dia sampai ke samping tuh, gitu kan, sengaja. Nah, ini berlaku kebaikan dan keburukan secara bersamaan. Kebaikan dan keburukan secara bersamaan. Kalau niatan kita saat membantu itu, karena syaitan masuk, kapan lagi bisa nyentuh? Paham gak nih? Paham gak di sini nih? Oke. Kapan lagi nih bisa nyentuh janda kayak gini kan? Nah, janda yang gak terbuka auratnya tentunya. Terus dibawa ke samping. Kalau sedari awal niat udah kayak gitu, itu dosa semua itu. Dari awal udah dosa. Tapi kalau kita memang, dia mau janda, mau duda, mau perawan, mau gadis, dan sebagainya, gak ada urusan. Dia jatuh, saya tolong gitu kan. Kita apa-apa sampai ke samping gitu kan. Nah, ini kan tergabung antara kebaikan dan keburukan. Ya, kebaikannya kita nolong orang, keburukannya kita nyentuh yang lain, mahram. Maka untuk keadaan yang kedua niatannya memang untuk membantu, maka kebaikannya dia tetap dapat. Dan kebaikan ini cukup mampu untuk menutupi kekurangan dia saat menolong, yaitu bersentuhan dengan lawan jenisnya. Paham gak di sini nih? Nah, ini logika fikih namanya. Baik, lain halnya seperti tadi nih, seperti halnya yang sedang disampaikan tadi. Banyak merawat bapak angkat gitu kan, karena memang keadaannya memang butuh itu gitu untuk dimandikan dan sebagainya, itu antara bercampur kebaikan dan keburukan. Nah, kalau ternyata memang kebaikan itu yang lebih dominan, maka cukup untuk menghapuskan kesalahan bunda yang ketika bersentuhan tadi dengan lawan jenis, paham ya, karena memang tidak disertai dengan nafsu untuk apa ngelihat, untuk menyentuh, bukan, tapi tujuannya memang untuk membantu, untuk memandikan. Nah, kalaupun ternyata dan sehat, bukan, sebenarnya bukan wajib, sholat taubat itu bukan wajib, karena taubatnya itu yang wajib, bukan sholatnya. Saya ulangi ya, gak ada hukum sholat taubat itu wajib, gak ada, yang ada itu sunnah, paham ya, tapi yang taubatnya wajib. Saya ulangi, taubatnya wajib, tapi sholat sunnahnya gak wajib, gitu, tapi sunnah aja. Kita nih taubat itu gak mesti sholat, kita bisa gini, ya Allah, karena kurang tahu ilmu saya sedikit ya Allah, saya melakukan dosa, tapi niatan saya baik ya Allah, Engkau lebih tahu ya Allah, saya memang salah, saya baru tahu itu ternyata kesalahan ya Allah, maafkan dan ampuni saya. Itu cukup untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan bersentuhan dengan lawan jenis. Tapi kebaikan tadi gugur nggak? Enggak, teman-teman ngebantuin orang nih dengan niatan yang baik sekalipun masih bercampur dengan keburukan, kalau niatannya baik tetap teman-teman dapat kebaikan. Tetap dapat kebaikan. Tapi kalau disarankan untuk sholat taubat, sholat aja nggak apa-apa. Nah, tapi bukan untuk kewajiban, tapi untuk menjalankan sunnah, sholat sunnah taubat. Abis itu banyakin istighfar, ya Allah mohon ampun, kemarin melakukan kebaikan tapi bercampur dengan keburukan. Itu cukup untuk menggugurkan dosa menyentuhnya. Tapi kebaikan memandikan, kemudian merawat, itu ada catatannya, ada. Sama seperti perawat yang nggak pernah dikenal. Kadang perawat, tahu perawat ya? Kalau ada pasien yang sudah tua gitu kan, yang anak-anaknya kadang nggak mau ngejagain, yang gantiin pampersnya ya perawat, ya kan? Yang bahkan mohon maaf, yang membersihkan kembali juga perawat, bahkan perawat perempuan gitu. Iya, seperti itu gambarannya ya. Apakah kemudian dia berdosa? Ya nggak gitu konsepnya. Dia memang nolong. Tapi kalaupun ternyata ada salahnya karena melihat aurat, maka cukup kebaikannya menutupi keburukannya. Tapi catatan kebaikan tuh ya ada gitu. Lain kalau misalnya saya sedekah Ustaz dari hasil korupsi. Wah, ini agak lain memang nih ya. Agak lain. Misalnya teman-teman nyuri uang orang, tujuannya apa? Saya pendapatan hari ini 50% untuk sedekah. Ih, parah ini ya. Dia nyuri 100 ribu, yang 50% dia sedekahin. Sangkanya biar imbang pahala dan dosa. Ya mana bisa? Ya itu udah dari awal aja udah dosa. Nggak bisa ditutupin dengan melakukan kebaikan. Paham ya? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang mudah-mudahan Allah mengampuni dan memberikan balasan kebaikan. Yang lain silakan satu lagi. Ustaz, mana? Silakan. Waalaikumsalam. Yang pertama, apa makhluk yang menduduk yang tinggal di bumi sebelum Nabi Adam yang makhluk sama seperti kita, karena pada saat Allah mau menciptakan manusia itu muncul kekhawatiran Nabi Adam, manusia membuat perusahaan seolah-olah itu sudah pernah terjadi gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah mab'ad. Saya tuliskan juga dalam buku ini berkenaan dengan makhluk yang sebelum diciptakan Nabi Adam, para ulama berselisih pendapat, termasuk di sini pendapat dari Imam Ibnu Abbas, kemudian yang lainnya Muzdahid dan seterusnya
mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali itu, yang sudah ada, bukan pertama, sudah ada di muka bumi itu, makhluk namanya Bun. Namanya apa? Bun. Dia sejenis jin aja. Sejenis jin yang diturunkan di apa, di bumi, lalu kemudian Allah mengutus para malaikat karena memang terbiasa melakukan kerusakan, maka malaikat diturunkan oleh Allah untuk mengusir mereka sampai ke semenanjung-semenanjung. Semenanjung itu berarti lautan dalam. Nah, jadi jin itu digiring, nih makhluk yang bernama Bun digiring sampai ke lautan yang dalam. Nah, itu dari situ kisahnya. Gitu ya. Jadi malaikat juga tahu ternyata ada makhluk tuh gitu ya, yang di muka bumi. Katanya Nabi Adam makhluk pertama dari kalangan manusia. Faham ya? Jadi kalau misalnya ada orang bilang, berarti bukan Nabi Adam dong makhluk yang pertama hidup di dunia. Yang bilang Nabi Adam makhluk pertama di dunia siapa? Yang ada itu makhluk pertama dari kalangan manusia. Itu Nabi Adam. Sedangkan sebelum Nabi Adam sudah ada buminya? Sudah ada makhluknya? Sudah. Makanya sampai hari ini saya termasuk orang yang masih meyakini bahwa dinosaurus itu ada. Ya, sampai hari ini. Jurassic Park itu ada. Cuman kalau difilmkan jadi enggak masuk akal. Iya. Masa Jurassic Park dikejar-kejar mobil bisa ya kan? Kadang enggak kena pas dimakan, enggak kena itu gimana gitu kan? Segede gitu bisanya. Kok jangan-jangan minus matanya ya kan? Jadi orangnya di sini kita ke sini matanya juling ya kan? Nggak masuk akal memang kadang, tapi sampai hari ini saya meyakin bahwa binatang yang sebesar itu ada gitu ya. Jangankan di masa itu, di masa Nabi Nuh alaihissalam yang usianya panjang, kemudian tingginya juga sampai ada yang 40 hasta, 60 hasta gitu. Kebayang nggak setinggi pohon kelapa gitu kan makhluk Allah ketika di zaman Nabi Adam, Idris dan seterusnya itu. Taruhlah setinggi ini gitu kan, atau misalnya dua bangunan ini gitu, dua lantai. Apa iya gitu? Ya Allah, ayam kalau misalnya ayamnya kayak ayam sekarang. Itu kutu babi itu. Kutu babi itu, ya Allah, kutu babi di pita sih enggak ada rasanya gitu. Jadi memang sesuai gitu. Dan makin kesini ya disesuaikan. Sekarang kayak kita nih, usia segini gitu kan. Terus usia hanya sebatas ma baina sittin la sab'in, usia hanya sebatas 60 sampai 70. Tinggi badan segitu. Ya binatangnya segitu-gitu juga gitu. Paling yang tinggi tuh sekarang paling jerapah. Ya kan? Terus gajah. Kita ngeliat gajah itu gedenya apalagi yang dulu. Kan gitu. Ya. Nah, teman-teman sekalian dari Matul Allah, itu makhluk yang pertama, bukan makhluk pertama, makhluk yang sebelum Nabi Adam diturunkan sudah ada makhluk yang bernama Bun namanya ya. Bun. Sejenis jin juga gitu, sejenis jin. Baik. Nah. Terus yang kedua tadi. Tadi yang kedua apa tadi? Yang kedua lupa. Malaikat itu karena memang malaikat tahu bahwa di muka bumi itu ada makhluk yang sudah pernah mereka perangi, yaitu makhluk yang bernama Bun tadi gitu ya. Jadi kekhawatiran itu kekhawatiran, ya Allah nanti mereka akan membuat kerusakan, mereka akan membuat kekacauan, nanti gimana ya Allah. Makanya Allah menutupnya dengan inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui apa yang kalian ketahui, yang tidak kalian ketahui, aku udah tahu kok gitu. Bahwa hari ini gitu. Makanya Gus Baha pernah menyampaikan bahwa yang paling sedih itu Nabi Adam. Yang sedih itu Nabi Adam. Sekarang kalau ada umatnya Nabi ini Bani Adam kan baunya terus sampai sekarang. Kita meyakini bahwa semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini, sekarang nih yang dari kalangan manusia itu semuanya dari keturunan Bani Adam. Nah, dan yang lebih spesifik lagi kita keturunan dari kaumnya Nabi Nuh. Ya, kaumnya Nabi Nuh. Ke bawah itu dari keturunan Nabi Nuh dan juga pengikut yang ada di atas kapal itu yang jumlahnya sampai 60 kalau tidak khilaf, sampai ke bawah. Nah, berarti orang Israel yang saat ini nih yang menzalimi kaum muslimin di Palestina, itu juga sama keturunannya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu yang paling sedih. Kenapa? Ketika ada orang-orang yang kafir dimasukkan ke dalam neraka, itu juga anak saya gitu loh. Ya, makanya ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj dan diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Adam yang sedang nangis kemudian tersenyum, itu siapa wahai Jibril? Itu Nabi Adam, bapak engkau. Kenapa dia menangis? Karena melihat anak keturunannya dimasukkan ke dalam neraka. Terus kenapa dia senyum? Karena melihat anak keturunannya dimasukkan ke dalam surga tuh. Nabi Adam tuh kalau ngelihat kayak sekarang Bani Israel yang otaknya kayak gak boleh berkata kasar ya, gak boleh ya. Tapi buat Israel boleh gitu kan? Boleh. Iya. Karena tuh kalau ada di sini kita fighting aja gitu ya.
Masih berani lah kalau satu lawan satu ya kan, gak usah banyak-banyak gitu kan. Orang pagi kayak tentara, malam LGBT ya kan, pargoi juga ternyata ya. Nah teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi yang paling sakit itu Nabi Adam memang. Yang paling sakit gini deh, gak usah jauh-jauh, kita punya anak nih. Anak kita dua misalnya, satu soleh banget, satu buruk banget. Tetap aja nih kalau anak ini udah tahu buruk gitu kan, sedih gak kita? Sedih, digebukin sama orang, sedih gak kita? Padahal dia itu memang buruk lah, kelakuannya buruk, bikin onar, terus digebukin sama masyarakat. Kita orang tua sedih lah ngeliat kayak gini gitu. Kadang ya gitu ya, kadang ngeliat Bani Israel tuh, ya Allah mau dibinasakan juga itu anak turunnya Adam gitu kan. Tapi kalau memang yang zolim-zolim memang lah gak apa-apa. Nabi Nuh juga udah doa kan ya, ya Allah jangan kau latadar ala ardi, jangan sampai engkau menyisakan satu orang pun di atas muka bumi dari orang kafir tuh, jangan. Gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan tuh kita bisa sholat di Masjid Al-Aqsa dengan tenang insyaallah. Amin. Gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kekhawatiran malaikat itu bukan lebih tahu dari Allah, tapi karena memang sudah dinampakkan ada makhluk yang sebelumnya itu saling menumpahkan darah. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa disampaikan buat teman-teman sekalian. Insyaallah di bulan depan kita masuk ke step-stepnya bagaimana menjadi orang tua dan pendidik langitan sesuai dengan Quranic Parenting. Aku lho kuali hadha, kita tutup dengan doa. Yang mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan. Yang punya urusan Allah mudahkan urusannya. Yang lagi punya prospek ya, dimudahkan prospekannya. Nyaring di sini. Oh iya, enggak apa-apa ya. Amin aja dulu ya. Baik. Ala hadhihi ya wa ala kulli niyatin shaliha al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته